di channel Gatot id di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara setting iPhone pertama kali ya di sini saya menggunakan iPhone 11 eh, dengan spek RAM 64 kalau nggak salah ini pesanan temen saya coba akan setting sebelum saya kasih ke teman saya nih oke kita coba Setting iPhone pertama kali, kita buka dulu. Wih, ini masih segel, guys. Saya takut karena ini punya orang. Oke, ini masih ya, ini iPod Indonesia. Nih, iPod Indonesia, teman saya, request. Nah, saya buka dulu. Nih, kalau iPhone itu eh, yang sekarang hanya yang didapat itu, Chart ini kabel lighting, kemudian ada ini eh, dokumen seperti ini. Untuk headset juga nggak dapat ya, headsetnya itu eksternal, jadi harus eh, beli terpisah, nggak ada di box. Jadi cukup uh, lumayan mahal untuk apa, headset ataupun... Eh, adaptornya. Untuk adaptor yang tadi saya udah review, saya menggunakan it uh, adaptor ya, khusus iPhone dengan colokan type C. Nah, seperti ini ini harganya cukup murah dengan kualitas yang cukup oke. Okay. Adaptornya sendiri dibekali ini. Jadi uh, cukup rekomen. Nanti apa adaptornya dan belinya di mana saya sertakan di kolom deskripsi ya. Sekarang saya coba untuk setting iPhone pertama kali. Oke, kita coba nyalakan. Kita coba nyalakan, ya. Ini sudah nyala. Nah, kita coba. Tunggu beberapa saat sampai proses loading selesai. Nah, ini sudah masuk Hello. Oke. Saya taruh dulu di sebelah sini, guys. Nih biar nggak mengganggu. Kita coba tunggu sampai proses loading selesai. Ini masih hello. Oke, okay. gesek ke atas untuk membuka seperti ini. Oke, okay. kita gunakan bahasa misalkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang sobat mudah pahami di sini saya pilih bahasa Indonesia aja ya biar teman-teman uh, bisa memahami semuanya kita pilih kemudian untuk negara atau wilayah saya pilih juga Indonesia ya di sini ini Indonesia kemudian untuk uh, apa negara saya pilih Indonesia juga, ini proses pengaturan. Nah, kita kembali ya, coba negara atau wilayah lainnya. Oke, ini udah kita tekan lagi biar lebih enak atur secara manual di sini. Oke, nah di sini ada pemilihan-pemilihan jaringan yang harus kita hubungkan, ya. Coba saya hubungkan dengan hotspot saya yang ada di handphone. Oke, kemudian kita hubungkan, kita refresh dulu. Ini ada sudah. Kemudian kata sandi saya itu itu dua tiga Saya coba tekan gabung. Oke, kita tunggu ya sampai proses uh, connected. Ini sudah terhubung. Diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda. Oke. Kita tunggu sampai proses uh, apa? Setting dari iPhone ini benar-benar berjalan ya. Nah, setelah muncul data privacy kita tekan lanjutkan seperti ini nah, kemudian kita untuk face id di sini saya atur nanti aja biar tidak uh, susah atau kesulitan untuk kode sandi di sini silahkan isi kode sandi yang uh, sobat inginkan ya sebentar saya coba isi kode sandi biar Mudah digunakan. Oke, ini proses masukkan kode sandi. Kita tunggu ya, masih loading di sini. Ini ada loading, jadi jangan sobat terburu-buru ya, karena di sini itu ada uh, loading apa, loading notifikasi ya. Oke, app data di sini ada pilihan app data pilih bagaimana anda ingin mentransfer app data nah kalau kita ingin menggunakan pakai iCloud data kita bisa pakai iCloud kalau pakai PC PC atau sobat bisa jangan transfer app data jadi nggak mudah langsung di skip ya tapi karena saya sudah memiliki iCloud saya coba masuk pulihkan dari cadangan iCloud ya kalau sobat ingin tahu bagaimana cara membuat iCloud nanti saya sertakan di tautan yang muncul di atas ya atau di bagian kolom deskripsi sobat bisa cek bagaimana cara membuat iCloud di iPhone nah di sini saya pulihkan dari iCloud kemudian saya masukkan email saya ya sebentar saya masukkan email saya untuk join ke iCloud Oke, saya masukkan Kemudian saya tekan tombol berikutnya Kita masukkan password eh, sesuai yang kita buat di iCloud, ya. Oke, kita buat seperti ini. <tuh> Kita tunggu beberapa saat sampai proses uh, loading data bisa terkonek ke iCloud ya. Biasanya ini membutuhkan waktu beberapa saat ya. Nah, kita sambil tunggu, jangan lupa untuk tekan terus tombol subscribe dan like, atau sobat ingin mengajukan pertanyaan seputar iPhone, Android, ataupun PC, ataupun program, silahkan kirim melalui kolom komentar di bawah ya nah, saya akan coba bantu uh, resolve atau problem yang sobat alami atau sobat uh, tanyakan Oke kita tunggu beberapa saat Nah setelah kita bisa masuk nanti akan diberikan pertanyaan seperti ini untuk keamanan tuh faktor sobat bisa ketik apa tekan lanjut atau opsi lainnya ya di bagian bawah. Ini kita lihat opsi lainnya ini yang disediakan apa tingkatkan keamanan akun jangan tingkatkan ya. Nah untuk ini biar lebih enak saya jangan tingkatkan ya kemudian eh, lanjut eh, sampai proses eh, selesai ya diperlukan beberapa menit untuk mengatur id apple oke syarat ketentuan ini kita baca scroll kemudian di bagian bawah kita tekan tombol setuju oke proses uh, autentikasi two faktor tadi sudah kita tinggal menunggu proses uh, aktivasi ya ini sepertinya atau uh, verifikasi ke perangkat baru nah seperti ini. Kita tunggu. Sebetulnya caranya sama dengan pembuatan uh, PC ya. Cadangan tidak sedia atur sebagai iPhone. Nah, kalau cadangan ada, dia akan muncul. Tapi kalau tidak ada akan muncul pertanyaan seperti ini ya, atau notifikasi di sini ada atur sebagai iPhone baru atau pulihkan dari Mac atau PC. Di sini saya atur sebagai perangkat baru aja. Oke. Kemudian kita tekan Nah sampai di sini proses sudah hampir selesai kita setuju lagi. Nah saya setuju dengan syarat kita oke. OK. Nah jaga agar repot kita lanjutkan. Kemudian emisied, uh, face FaceTime nanti. Kemudian layanan matikan layanan lokasi. Nah ini saya matikan aja dulu biar tidak uh, boros di baterai ya. Biasanya kalau kita mati, e, nyalakan itu akan e, menguras baterai Durasi layar dapat laporan mingguan Enggak saya tidak perlu Kemudian analisis iPhone Di sini saya lebih ke jangan dibagikan ya Biar lebih hemat Nah untuk tampilan layar Di sini kita bisa pilih mode terang ataupun gelap ya Di sini ada dua opsi Kalau sobat ingin menggunakan opsi terang silakan kalau menggunakan proxy versi gelap di layar juga silakan ya enggak ada perbedaan ya yang bedakan cuma tampilan aja saya tekan lanjutkan aja kemudian untuk zoom tampilan di sini saya pilih standar Oke selamat iPhone sudah bisa digunakan nah kita tinggal gesek ke atas seperti ini Okay, saya ke atas kembali untuk memulai seperti ini, oke. Okay. Ini sudah bisa digunakan ya untuk iPhone-nya dan sudah masuk kita cek di bagian icloud uh, e ya Nah, di sini ada pertanyaan iCloud disuruh minta untuk Face ID, oke okay, kita cek di iCloud-nya. Apple-nya belum terconnected ini, karena nggak ada nanti saya coba connected. Nah, ini WiFi-nya, kemudian... Ini belum terkonektif. Saya coba konektif. Kita coba konektif dulu ke. Oke, kita coba. Nah, di sini diminta untuk kata sandi. saya tekan tombol berikutnya kita tunggu beberapa saat untuk connected ke Apple nah kita lanjutkan aja ya karena di sini diminta untuk two factor ya ini ada verifikasi nah kalau sobat ingin memasukkan silahkan masukkan ya di sini saya coba masukkan nomor telepon saya sebentar Nah, tadi diminta untuk verifikasi ke nomor telepon, kita masukkan nomor kode verifikasinya, 2 faktor 7311 72. Oke. Okay. Kita masukkan seperti ini ya. Sampai proses uh, verifikasi selesai ya. Oke, okay, untuk uh, connect ke iCloud sudah selesai. Karena tadi di awal saya skip tidak menggunakan iCloud dan saya cek sebagai verifikasi apa e, cek sebagai e, nanti untuk setting jadi pas di akhir saya diminta untuk e, saya masukkan lagi ya nanti aja untuk Face ID saya coba cek apakah sudah masuk ke iCloud atau belum ya. Kita tunggu beberapa saat ya, di sini sedang masuk iCloud. Koneksi ini tergantung dari jaringan internet sobat ya. Kalau jaringannya internetnya lebih cepat, koneksinya pasti akan lebih cepat eh, proses masuknya. Karena saya menggunakan tethering dan lagi cuaca hujan, sepertinya agak slow. Oke, kita tunggu sampai proses selesai. nah untuk iCloud sudah masuk kita diminta untuk masukkan kode iPhone ya tadi kode pin saya masukkan ini pinnya oke saya coba input pin yang ada di iPhone ya bukan uh, kode login dari Cloud Takutnya nanti teman-teman salah membedakan antara sandi iCloud dan sandi PIN di handphone. Oke, karena nanti ini akan digunakan saat kita biasanya impor atau ekspor eh, data cadangan dari iPhone tersebut ya ini prosesnya juga cukup lumayan tergantung koneksi data yang sobat gunakan ya Nah jadi ada sabar saat setting iCloud jangan sampai pas setting-setting seperti iCloud ataupun data cadangan itu koneksi putus ya takutnya nanti terjadi korup ataupun crash di sistem kalaupun sobat merasa koneksinya enggak stabil atau misalkan ragu-ragu lebih baik di skip untuk pembuatan iCloud e biar tidak terjadi problem ataupun crash. Oke, nanti juga akan saya sertakan beberapa tutorial-tutorial lain terkait iPhone, baik itu cara dua layar ataupun split screen ya. Tapi setelah eh uh, tutorial pembuatan icloud ini oke ini untuk icloud sudah bisa dan kita sudah masuk di iphone sistem kita coba pengaturan kita coba nah ini cara ngeluarinya seperti ini ini sudah keluar ya sudah bisa digunakan nah untuk tutorial cara Setting iPhone pertama kali, baik itu iPhone 11, 12, ataupun 13, cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim melalui kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk terus support channel Gatot Taiki dengan cara subscribe, like, dan juga share agar channel ini terus bisa bermanfaat. Buat teman-teman semuanya dan bisa memberikan inspirasi. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya.